Dia ni pun orang kuat juga lah, orang kuat negara lah, nah. Nah. Sampai semayang dalam Kaabah, dapat semayang dalam Kaabah tau, hebat lah. Lepas tu ikutnya betul aku, dapat chance lah. Dia ni orang besar lah, nampak lah. Anak dia pun satu orang yang kuat juga, besar lah. Tok sahabat ke apa dia, dia berkacau lah. Ini misal abang je, nampak? Walaupun dah semayang dalam Kaabah, tapi iman dia tak kukuh, tak kata apa lah, nak. Abu Lahab hari-hari tengok Kaabah tau lah. Abu Jahal duduk, duduk tepi Kaabah tu, Abu Jahal duduk tunggu bila Nabi mai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullih. Wa kafa billahi shahida. Nahmaduhu wa nashkuru wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nasta'inuhu wa natubu ilayh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina habibina Muhammad bin Abdillah. Wa salawatullahi salamuh wa alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yawmiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana aftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. A'udzu billahi bi wajhil karim sultanihil qadim minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. مَعَاشِرَ الْفُضَلَاءِ إِخْوَةُ الْإِسْلَامِ إِخْوَةُ الْإِيمَانِ حَدَّكُمُ اللَّهُ. Kita sambung lagi insya-Allah pada muka surat 40 ya, pada perenggan ceraian 3. Wajiblah atas kita selaku hamba Allah mengetahui di mana ukuran kita. Ukuran apa itu? Ukuran iman. Ukuran ma'rifah kita kepada Allah. Sekadar mana, sejauh mana keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Yang dalam hal ini kita tidak boleh mendahului Allah. Dalam surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasul. Wattaqullah. Ayat mula. Hujurat, surah yang paling jelas tentang sifat-sifat Nabi dan di dalamnya mengandungi unsur-unsur sosiologi, unsur-unsur ilmu sosiologi ada dalam suratul Hujurat. Surah yang berdedah tentang akhlak muslimin dalam kalangan masyarakat Islam, bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi, berhubung dengan masyarakat sesama kita dan masyarakat yang bukan orang Islam. Surah inilah sebagai suatu pembatas mengikut Syekh Muhammad Idris Muhammad Arshad Al-Banjari dalam Sabil Al-Muhtadin kitab dia. Dia kata surah, kalau imam nak baca surah yang panjang, imam nak bawa sembahyang panjang, maka dia boleh awali dengan surah ini. Boleh awali dengan surah Hujurat. Kalau imam nak bawa surah yang panjang-panjang lah, tak kira lah waktu apa pun, khususan waktu subuh dan waktu isyak. Dua waktu ni memang disunatkan imam baca panjang surah dia. Saya bawa pendek dari ni, pasti kita ada kuliah. Itu sebabnya, ya, tak ada kuliah panjang. Jadi makanya kita boleh awali dengan suratul Hujurat. Itu paling baik. Hujurat, itu panduan kita. Jangan atas daripada itu, bawah pada hujurat. Ya, kalau kau imam baca Al-Baqarah, bolehlah, bukan tak boleh. Tapi itu menyalahi adab. Bukan menyalahi sunnah, menyalahi adab. Adab berjamaah, adab dengan Al-Quran, adab dengan masyarakat. Itu artinya. Maka kata musannif, ya, kita harus menjaga adab kita kepadanya dan jangan mendahului Allah dan Rasul. Ya ayyuhallazina amanu wa hayyuna la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuluh. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Maknanya kita mesti ada di bawah batasan wahyi, di bawah batasan sunnah.
Nampak? Di bawah batasan adab, di bawah batasan syariah. Janganlah kau, jangan kita menjangkau, jangan kita melebihi, jangan kita mendahului. Termasuk antaranya janji-janji Allah. Yang kita baca dalam hikmah yang sekarang ini menekan tentang janji-janji Allah. La yushakkikannaka fil wa'di adam wuqu'il maw'ud. Jangan anda diragukan pada janji Allah oleh sebab tidak terjadi sesuatu yang dijanjikan. Tak nampak. Kalau kita buka surah Al-Quran dalam surah Al-Fatah ayat mula. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Allah kata, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik wa yahdiyaka ila siratil mustaqim, siratan mustaqima. Al-Fatah ayat mula. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya ya Muhammad, kami telah memberikan kepada kamu satu kemenangan yang nyata dengan pembukaan kota Mekah. Dipanggil hari itu sebagai Yaumul Fath, hari pembukaan kota Mekah. Sebenarnya janji Allah ni awal dah. Tanda-tanda janji itu awal ketika Allah memfardukan kepada Nabi tentang urusan haji. Turunnya perintah mengerjakan haji pada hijrah yang kelima atau hijrah yang keenam, khilaf ulama tarikh tahun kelima ke tahun keenam. Jadi Nabi pun pergilah pada tahun itu nak menunaikan haji dengan harapan bila Allah kata boleh masuk Mekah, tu makna kata Mekah akan dibebaskan daripada unsur-unsur kemusyrikan. Nampak tu ya? Akan dapat balik Mekah, akan dapat mula semula menegakkan tauhid di Mekah. Maka itu Nabi dengan harapan penuh turunlah ke Mekah. Rupa-rupanya tak dapat, dihalang, tidak dibagi masuk. Ya, berlakulah perjanjian Hudaibiyah. Dua kali perjanjian Hudaibiyah berlaku kepada Nabi. Maka Rasulullah hanya dibenarkan ya masuk ke Mekah pada tahun yang ke-10. Nampak tak ya? Tahun ke-10 baru dibenarkan Nabi masuk. Awal tak boleh. Jadi kembalilah mereka semua. Di situlah berlakunya tahlul ihsar. Tahlul ihsar ni maknanya mereka kenalah gunting rambut, menyembelih kambing untuk patah balik ke Madinah. Tak boleh buat haji. Sudah niat haji, tak boleh teruskan ibadat haji. Maka mereka kena patah balik ke Mekah, ke Madinah. Itu kata tadi pertama kali nak kena gunting rambut. Dia tak tahu nak gunting rambut. Nabi kata, ha, kita kena gunting rambut sekarang. Kita nak ihsar, kita nak dam, kita nak keluar daripada ihram. Dia tak tahu nak buat, nak gunting dalam mana. Dia tak tahu nak gunting dalam mana. Rambut semua kah, sikit kah, janggut kah, misai kah. Ha? Semua pakat diam. Nabi pun naik marah. Nabi suruh, Nabi masuk dalam kebah. Oh, kau yang paha dia. Dia tak mau dengar, nampak? Dia pada tak mau ikut perintah aku, Nabi kata. Ya, aku suruh dia gunting, dia tak mau gunting. Bangun Ummu Salamah, hindun Ummu Salamah, ya Rasulullah. Dia tak tahu nak gunting tu, betul dia. Kadang-kadang isteri kita ni boleh jadi penasihat kita, nampak? Nah, isteri kita boleh tolong bantu kita, bagi idea. Ya. Apa nak buat? Pasti dia lebih lembut, dia lebih seni, dia lebih halus, ya, dalam menyelam jiwa. Maka itu ya Rasulullah, kenapa tidak kalau engkau tunjuk kat depa, engkau gunting dulu, mesti depa ikut. Betul. Maka Rasulullah pun keluar kemah, Rasulullah pun gunting. Baru semua tahu nak gunting ke mana, semua pakai ikut habis, nampak. Bukan depa tak mau ikut perintah, depa tak tahu. Macam first time, pertama kali, belum pernah berlaku dalam sejarah kehidupan mereka nak buat kerja haji, depa tak tahu. Ha, ini antaranya kita kena faham lah ya. Ha, jadi kita kena undur dulu, kena andai dulu baru orang boleh faham. Maknanya pada tahun ke-10 baru Allah Taala tunai janji itu, nampak. Itu ayat ni turun. Inna fatahna laka fathan mubina. Semua kami telah buka kepada kamu ya Muhammad satu pembukaan yang nyata, iaitu pembukaan kota Makkah. Ya. Ketika itu kata Allah, liyaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya.
Dan semuanya Allah SWT supaya Allah memberikan keampunan kepada kamu ya Muhammad terhadap dosa-dosa kamu yang telah lampau dan dosa-dosa kamu yang wa yutimma ni'matu 'alaik, dan kami menyempurnakan nikmat kami ke atas kamu ya Muhammad, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat ummah, ya, nikmat daulah, nikmat siasah, semua nikmat itu Tuhan bagi. Dan bila ada kemenangan semua dapatlah. Negara pun dapat, masyarakat pun dapat, ketauhidan pun ditegakkan, keamanan pun mula muncul, nampak tak? Kesedaran ummah mula tinggi, ya. Sambutan-sambutan Islam lagi datang lagi. Iza jaa nasrullah wal fath, nampak tak? Telah datang kemenangan, ya. Dan kemenangan dan pembukaan kota Mekah. Apa kita nampak pasal itu? Kita harus bersyukur kepada Allah. Mula-mula sebelum dia bersyukur, memohon ampun kepada Allah. Nampak tak? Ha, ini di antaranya kata tabut ini kita kena faham janji. Maka itu dikatakan tadi, ini bila Allah dah janji, tidak, kalau kita lihat ni dalam surah dalam Al-Baqarah, ya. Kalau kita lihat dalam Al-Baqarah pada ayat mana ya? Tak saya tengok. Ya. Dalam Al-Baqarah kata kita buka dalam surah Al-Baqarah pada ayat 214 boleh rujuk. Ya, saya baca dua ayat sikit kita faham. Ini berlaku kepada sahabat Nabi Khabbab. Kita tahu roti Khabbab kan. Pasal apa nama roti Khabbab ni? Khabbab ni macam roti ya, macam sandwich kan. Dia kena bakar dulu, kemudian baru dia bubuh daging tengah. Barunya orang kata apa? Hot dog lah ni. Apa nama? Burger-burger lah. Yang orang menjaga burger lah ni, ala Khabbab lah. Khabbab tu nama seorang sahabat Nabi. Dia ni pandai besi. Berarti pandai besi ni, dia urusan dia, penjagaan dia, ya, buat lembing, buat pedang, apa-apalah urusan besi ni. Ya. Dia pandai besi dan dia adalah merupakan seorang abdi kepada tuan dia. Tuan dia Hindun, Abu Sufyan, yang Allah suruh bunuh Hamzah kepada si Wahsy tadi. Itu tuan dia. Ya, tuan dia lah yang suruh dia buat kerja tu. Maka dia pun boleh urusan pandai besi, dia ada buat kerja tu lah. Tapi dalam senyap-senyap dia masuk Islam. Dalam senyap-senyap dia masuk Islam, menyembunyikan Islamnya. Akhirnya tuan dia dapat tahu. Bila dapat tahu, ya, tuan dia letak di atas kepingan besi macam talam roti canai tu, macam kuali roti canai tu kan, ya. Panaskan besi tu, buh dia atas tu, ikat tangan, ikat kaki dia, buh atas besi tu, berlupak-lupak dia, nak lari tak boleh, kaki kena ikat. Ini Khabbab. Apa tu ada roti Khabbab tu, faham tak? Nampak tu asal roti Khabbab tu main mana. Daripada dia ada si Khabbab, Khabbab bin al-Aras nama dia, ya. Tiap-tiap kali dia kena azab, lalu Nabi akan datang tepi dia ambil tengok dia. Nak buat apa tak boleh. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq tebus dia. Abu Bakar As-Siddiq, ya, menebus 12 orang besar dunia. 12 orang besar dunia ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang mula-mula yang ditebus siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq, Bilal ibn Rabah. Faham ni mak, tu orang besar dunia tu lah. Rabah, ha? Bilal ibn Rabah. Ha. Dan sampai kepada Khabbab, Abu Bakar tanya kepada, berapa kamu nak tebusan aku bayar? Hang bebas dia orang ni, nampak. Pasal dia tak layak duduk di bawah hang. Ya, dia pun minta sekian-sekian banyak, Abu Bakar bayar. Bebaslah dia. Jadi masa tu sebelum dibebaskan, tiap-tiap kali lalunya Rasulullah tu turun ayat ni. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum? Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga? Oh, kamu mengira kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepada kamu ujian-ujian sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Kita tanya kita lah, ayat ni tanya kita lah, nak masuk syurga. Ujian Allah kamu belum lulus. Ujian Allah kamu belum kenal. Ujian Allah kamu belum mampu untuk mengatasinya. Kamu kena tanya diri kamu dulu, apakah kamu sudah berjaya mengatasi ujian-ujian Allah? Hanya nak semayang subuh, nak pecah syahwat, nak bangun pagi, ujian tu tak boleh terima. Sekadar tu pun kita kalah. Kalah. Ya?
nak tolak bantai, nak tolak selimut, ya, nak tolak bantai dakap, nak turun pergi masjid, tang tu banyak orang kalah lah. Betul tak? Apatah ujian-ujian yang lain. Ya, inilah kata Allah, apakah kamu menduga kamu sudah boleh berjaya? Ya. Kata Allah disebut di sini sebagai perjanji Allah, masadhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladhina ma'a walladhina amanu ma'a. Dan ketika itu katanya Allah SWT, mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan. Allah kata begitu, habang umat-umat dulu, serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan, ya, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman kepada bersamanya. Rasul pun tanya ke Allah, orang beriman yang kena azab tadi tanya, dia tanya apa? Mata Nasrullah, bila nak datang pertolongan Tuhan ni, bila Tuhan nak tolong kita ni, nak keluar daripada azab sengsara ni, ya. Ala inna nasrallahi qarib. Nah, sesungguhnya kata Allah, pertolongan Allah tu dekat. Dekat. Tapi kamu kena tunggu. Ni janji lah, ni janji lah ni. Orang beriman tu dia tunggu lah janji. Tapi bertanya, Allah jawab lagi dalam satu ayat. Kita buka dalam Al-Baqarah juga, dalam ayat 189 tak silap saya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Bila bertanya hamba-hamba-Ku tentang Aku, macam-macam dia bertanya. Bila datang pertolongan, bila nak kabul hajat, bila nak sempat nak dapat kita punya keperluan, bila kita nak menang, bila ada itu, bila macam-macam. Bla 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 kita tanya kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni, tanya kepada Aku, fa inni qarib. Kata Aku dekat. Artinya Aku boleh kabulkan doa bila-bila. Aku boleh makbulkan segala janji bila-bila. Ya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Tuhan tambah lagi, Aku akan mengabulkan segala permintaannya, apa yang dia mohon, yang dia doakan. Tapi syarat. Ha, syarat tu kita tak penuhi. Nak janji Palestin sekarang. Berapa lama dia berjuang nak tebus kemerdekaan, nak bebas daripada Yahudi. Sehingga orang Yahudi tolong bagi tahu dekat apa, tawanan-tawanan Arab tahun 1868 dulu, macam perang Arab Israel, ya. Orang Yahudi tolong bagi jawab dekat apa, tawanan-tawanan Arab yang ditawan, hampa ni sampai bila tak boleh menang lah, tak boleh atasi kami, tak boleh. Satu di antara alasan yang dibagi jawab oleh Yahudi, ya, selagi masjid kamu subuhnya tidak penuh macam Jumaat, ingat tu, eh? Selagi masjid kamu subuhnya tidak penuh seperti Jumaat, kamu jangan harap kamu akan dapat memenangi kami. Itu dia. Satunya subuh terbah. Masyarakat Islam lemah sama yang subuh, tuan-tuan. Ya. Kalau masjid kita ni penuh, tiap-tiap subuh ni penuh, karyah ni kita punya. Hari ni nama aja karyah kita, bukan kita punya, betul. Ya. Duk pelan haki sedikit demi sedikit dah. Ya. Yang bukan Islam duk masuklah, nampak tak? Kita sebut ini bukan soal politik ni. Ya. Bukan salah perjuangan, bukan tak kena perjuangan, nampak? Aku ada orang marah kat saya ni sebab saya mengajak, saya tak sentuh bab-bab ni. Tak sentuh bab-bab politik perjuangan ni. Ada orang marah kat saya tau. Ustaz saya ni tak ada kerja lain, duk abang pasal tasawuf, duk abang pasal sembahyang. Dia inilah puncanya. Akidah kita tidak bersih, ilmu kita tidak mantap, sembahyang kita tidak sempurna. Macam mana Tuhan nak kabul? Fal ayat itu lagi yang kita sebut, yang saya baca tadi, ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Syarat fal fa tu fa syarti, memberi syarat. Fal yastajibu li, ada ya di belakang, ya nisbah, ya. Maka hendak akan memenuhi segala kewajiban Aku, apa yang kewajib pada kamu, buat yang tu dulu. Wal yu'minu bi, sempurnakan iman kamu kepada Aku. Nampak? La'an biar syudul, baru kamu akan mendapat rasyad, bertunjuk jalan untuk mengatasi sebarang problem masalah kehidupan kamu. Hari ni Palestin tu, dia tak boleh menang. Dia tak akan dapat menangi orang Yahudi. Duk pelan sikit, pelan sikit lah, ya. Duk pelan habis terhapus negara daripada tadi. Kenapa orang-orang Islam, sama ada orang Yahudi yang masih ada di Israel, yang masih ada di Palestin,
tidak menjalankan sunnah Nabi dengan baik. Dia pun teruk tau nak buat lagi. Lagi haru daripada kita ni apa lagi, ya. Dia pun tidak menjalankan sunnah Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, tidak tertegak hukum-hukum Allah di tanah Gaza sekarang tu. Nampak? Ya. Maka tu Gaza tu paling kecil. Bukan dia pun ya. Brigid Al-Qassam dia memang berjuang sungguh-sungguh. Brigid Al-Qassam sekarang dia sedang berjuang sungguh-sungguh. Yang sangat menakut, yang menggerunkan kepada masyarakat Israel. Tentera-tentera Israel cukup takut kepada Brigid Al-Qassam. Tapi Allah tak bagi kemenangan lagi. Kalau ikut perjuangan, Brigid Al-Qassam tu dah habis. Sekarang dah Israel tu jatuh kepada orang Islam. Ya? Tapi tak jatuh juga. Kenapa? Masyarakat dia sendiri, penduduk rakyat dia sendiri tidak mengamalkan dasar Islam, tuan-tuan. Belum sampai. Nampak tak? Ya? Ramai yang masih tak tutup aurat lagi. Nampak tak? Ha, yang ada dalam tawanan-tawanan dan kem-kem tahanan. Itu mereka sajalah. Yang luar masyarakat luar ni tak lagi. Macam mana datang pertolongan? Ya? Al-Quran, sunnah Nabi tidak tertegak di bumi Gaza. Belum. Sahih, tuan-tuan. Saya ada kawan ramai di sana. Masih dia beritahu lagi, macam mana karaoke ni kuat sangat di sana. Masih berjalan karaoke. Dalam duk kena tekan, pun kena ada tahu karaoke dia tak tinggal lagi. Pak. Tidak, anak. Waktu maghrib kita tengok di Pulau Pinang ni. Di mana-mana. Waktu maghrib, orang tu datang mana? Kedai makan. Penuh kedai makan. Nampak? Ya. Allah Rahman Ustaz Yusuf Ismail. Pemerintah Pusat Islam dulu. Dia pernah bertanding ada tiket bulan di Baling. Matilah sahabat qarib saya baik. Ya. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Dia kata apa, Ustaz? Bahawasanya kita di sini, kita di sini duk ingat kata Palestin ni satu negara Islam yang kuat tak? Sebenarnya tidak kuat Islamnya, Ustaz. Dia tak kuat. Dia tak pegang ajaran Islam dengan betul. Lagi banyak hawa biru, nampak tak? Ya, sana dah ada banyak pasar malam pun dah ada lah. Ya, di Mekah ni ada satu tempat, tapi dah ni tak ada adalah. Sampai tahun 2005 ada lagi. Dia panggil Suku Lain. Apa ada Suku Lain? Pasar malam. Ha? Mereka dah dulu dah Suku Lain ni, pasar malam. Ya, habis-habis masuk Isya, mereka menjaga. Macam-macam barang. Saya pun sama lah. Dia dah tahu. Nampak lah. Nah. Nabi tengok dia pakai tajuk besar, kita pergi Suku Lail. Oh, sini ada pasar malam. Suku Lail ni adalah pasar Yahudi. Pasar malam ni macam orang pasar malam marah saya pula. Lah. Tak lah. Dia patahkan Yahudi yang pasar sembahyang ni tak lah. Menyaga-menyaga lah. Pergi sembahyang jangan tinggal. Yang betul tak lah. Itu paling kuat. Allah bagi rezeki lampah. InsyaAllah. Tak ada masalah nak jaga masa tu. Silakan. Tak ada masalah. Ya, Islam ni dia 24 jam kita kena beramal, beribadat. Betul? Menjaga tu satu ibadat. Kalau kita jadikan dia sebagai niat qasad yang baik, tak ada masalah. Tapi jangan tinggal semayang, sudahlah. Menjaga sampai lupa semayang. Nah, tu ada orang pasal malam menjaga minyak je, menjaga dengan bawang. Nampak? Boleh buat kerja haji dua kali. Dua kali boleh buat kerja haji. Ya, tu dia. Nah. Yang main beli bawang kita BMW, tak pergi ke buat haji lagi, tak boleh buat haji, hutang pasal sakit, nampak lah. Ya? Ya? Tak gitu kan? Ha. Maka jadi ni, kenapa? Kerana tidak mengamalkan Islam. Jadi maka itu kita dapat satu di antara tip yang kita balik kepada apa yang kita baca sekarang lah. Ya? Jadi pendek kata waktu-waktu maghrib ni kita sepatutnya di rumah. Kan Nabi kata waktu maghrib bila masuk tutup pintu tingkap makanan-makanan kamu semua tutup. Betul tak? Nabi tak bagi buka. Masuk Isya tu keluar balik lah. Maghrib saja sebab ada makhluk. Ketika itu berlaku tiga suasana. Pertama makhluk-makhluk yang di bawah pimpinan iblis alaihissalam dipanggil syayatin berkeliaran. Jin-jin kafir ni berkeliaran mula nak jalankan tugas. Nampak tak? Maka tu turun surah Qul a'udzu birabbil falaq. Nampak tak? Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin wa min syarri ghasikin idza waqab. Apabila tersebut malam, apabila menjadi malam sudah berpindah menjadi gelap, ketika itulah wujud macam-macam kejahatan dia.
ya, kejahatan di rumah, kejahatan di pusat-pusat pengajian, kejahatan di pusat-pusat apa nama, pusat-pusat hiburan, kejahatan dalam hutan, kejahatan di dalam kegelapan, rompak, pecah rumah, apa semua berlaku kan. Min syarri ma khalaq, makna kita malam hari kita kena ketuk. Makna kita bila maghrib tu Nabi dah bardah. Satu kumpulan ni, kedua ada satu kumpulan dia panggil umul, umul subyan. Dia ni perempuan, dia akan ceroboh masuk rumah kita, dia akan tiupkan angin-angin yang buruk menyebabkan kita kena penyakit. Nampak tak? Berbagai-bagai penyakit datang dengan hembusan-hembusan si makhluk ni. Dia bani jin juga lah. Nabi tak bagi masuk. Makanan kita buat dia boy, kita buat dia boy. Nampak tak? Jadi macam-macam keadaan yang tidak sempurna. Ya, nombor tiga, waktu tu cukup padat ringkas. Waktu itulah kita disuruh bermunajat kepada Allah. Sebab tu maghrib jadi tiga. Tiga tu tanda witir. Disebut maghrib tu adalah witir siang. Maghrib adalah witir siang. Dia menutup siang hari punya ibadat dengan maghrib. Tutup ibadat malam dengan witir malam. Nampak tak? Kita ada dua witir ya. Tapi malam dia panggil witir subuh. Dia tutup semua ibadat malam dengan witir. Maghrib tu tutup ibadat siang. Maka itu dikatakan maghrib adalah witir siang. Masa ni suruh kita menyati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu masa-masa tu dululah tak ada kuliah maghrib. Dah sampai satu masa ketika orang dah tak reti bila maghrib. Sebab orang tak mau mengaji lepas Isya. Dulu lepas Isya baru mengaji. Dah sembahyang habis, dah makan nasi apa semua dah, baru main mengaji lah ya. Tak ramai yang main mengaji, kecuali guru-guru yang tertentu lah. Kalau mengajak boleh berpih, boleh kira bilangan guru ni, boleh kira yang duduk mengajak di khusus tadi Pulau Pinang ya. Waktu itulah kita nak mengaji. Bila dah datang lepas berapa tahun tu, namanya tahun 90-an, penghujung tahun 90-an, baru ada kuliah maghrib. Sebab kita mengharapkan ramai kehadiran orang maji. Nampak tak? Buat depan Isya orang tak mai. Wujudlah masyarakat-masyarakat Islam yang kurang ilmu. Akhir zaman begitulah, ilmu pula korang. Dah tak tahu nilai lagi maghrib lah. Tak ada ilmu lah, ilmu maghrib pun tak tahu. Maka suruh main mengaji waktu maghrib. Ah, tu ada kuliah maghrib sebenarnya ni. Saya pun terlibat sama. Pasti nak ajak depan Isya orang tak mai. Ustaz buat depan Isya orang tak mai. Ustaz. Nampak tak? Nah. Ustaz buat depan maghrib. Kena ikut trend lah. Ya. Trend tadi inilah yang membawa kita. Tapi tak apalah kalau kita mengaji subuh, kita manfaatkan kuliah maghrib tu dengan ilmu. Tak apalah. Jangan penuhkan maghrib tu dengan waktu lain, dengan kerja-kerja lain, contohnya tadi lah. Belum maghrib dah penuh kedai makan dah. Ya, berbagai-bagai macam. Ya. Kedai makan berata-rata tempat wujud. Nah, ini sudah menyebabkan manusia sudah mula. Pertama, dia terjebak dalam waktu yang tidak sihat. Kedua, mereka mungkin mentakhirkan sembahyang maghrib. Nampak? Main satu ilmu baru pun ilmu sesat, boleh jamak takhir. Pasal maghrib tu penting, ada urusan. Sampai main ilmu tu lah, ilmu dah jahil sekarang lah. Ya? Jangan buat benda tu. Jamak takhir. Nampak lah. Pasal kita nak makan waktu ni pun boleh makan waktu ledak lah. Ya? Habis maghrib bawa pergi pada Isya lah. Kacau. Rosak habis ilmu fiqah, kena ubah kitab-kitab. Tok guru semua bakal lari habis. Ini yang berlaku tuan-tuan di akhir zaman ni ya. Kata Rasulullah, apabila kamu masuk satu masjid, masjid penuh ramai orang, tapi tidak ada seorang laki-laki pun yang dalamnya yang khusyuk, ketika itu dilantiklah orang-orang tertentu memimpin, maka yang datang semua je orang yang tidak ada ilmu, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Nampak tak? Betul berlaku. Apa yang Nabi kata tadi ni sahih ya, sahih. Ha, itulah ya. Itu yang kata-kata tadi ini satu cepat. Jadi pendek kata, janji-janji Allah ni akan tertunai dengan syarat falyastajibu li wal yu'minu bil'alahum yarshudun. Hendaklah kamu penuhi segala kewajiban-kewajiban wajib bagiku dan beriman penuh sempurna kepadaku, dan kamu akan mendapat pimpinan jalan yang lurus. Kamu akan terpimpin sebagai rasyad, sebagai rasyidin. Kita akan jadi hamba Allah yang rasyidin, yang terpimpin. Boleh faham ya? Selagi tak masuk dalam kalangan rasyidin, kita tidak akan dapat apa-apa kemenangan dan janji-janji Allah. Itu pentingnya kata pesan ni. Baik, kita cerita sikit tentang itulah. Sebab tuan-tuan nampak rujukan 214 Al-Baqarah. Ya, Al-Baqarah 214.
Dan dalam ayat yang berikut surah Fatah ayat pertama, tuan-tuan buka tafsir di rumah, bacalah ya. Ini yang kaitan dengan apa yang kita mengaji ini. Ilmu tasawuf ni dia bukan hanya untuk jiwa kita, untuk jiwa masyarakat umum seluruhnya, sebab orang Islam kuat. Sebab tu dulu ni nak jadi raja Turki, Turki nak jadi khalifah dia, dia kena masuk tarekah. Semua raja-raja Turki dulu ya, Sultan Murad Khan yang pertama, Murad Khan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, Sultan Murad dia panggil. Nama dia lain lah, gelaran Murad. Murad ni lain daripada Nabi, Nabi murid, lain daripada Nabi Murad. Nampak tak? Nah, faham tu? Saya pernah sebut apa dia beza murid dengan Murad ya. Ya, Murad ni dia kena cari, dia kena pimpin, dia kena usaha, dia kena kerja, dia kena mengaji, dia kena belajar. Nampak tak? Dia kena gali baru nama Murad. Murid ni Tuhan bagi, dia tak payah minta, Tuhan bagi. Alam nasrah lakal sadrak, apakah tidak akan dibuka dada kamu yang Muhammad. Nabi tak payah minta buka dada, Allah buka dada dia, dia tak sedar. Nampak tak? Ya, yang murid, murid itu murid seorang Nabi, Rasulullah seorang hanya murid, Rasulullah seorang. Dan seluruh makhluk Allah manusia ni daripada awal hingga akhir, yang murid tu Nabi seorang, yang taraf murid. Lain daripada Nabi murad, macam kita murad kan? Nabi Musa murad, Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa lul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nampak? Minta, ya Allah bukakan dada aku. Kena minta, mudahkan urusan aku, engkau mudah bukakan belitan yang melilit lidah aku, supaya dia faham apa aku kata. Pasal nak mengadap Fir'aun, kena minta kepada Allah. Tuhan perintah pula, izhab ila Fir'aun innahu tagha, pergi kamu kepada Fir'aun, dia melampau. Nabi Muhammad tak pernah, Nabi tak pernah suruh izhab ila Abu Lahab, tak pernah, tak ada ayat tu nah. Izhab ila Abu Jahal, tak ada. Allah tak pernah suruh Nabi pupi, nampak tak? Nabi suruh kita ikut, wattaba'u la'allahum tahtadun, ikutlah dia supaya kamu dapat pimpinan. Kita yang suruh ikut, Nabi tak suruh kita, tapi Nabi turun sendiri. Bilangan-bilangan keluar yang kata khuruj, Nabi khuruj ni pergi perang, khuruj pergi dakwah, bukan khuruj pergi tabligh ke kan? Keluar pergi 40 hari tak buat apa-apa. Itu bukan khuruj ya? Khuruj sia-sia, lara, tak beri manfaat. Khuruj Nabi ni keluar pergi berjuang, pergi berdakwah, tak tahulah berapa lama, kadang-kadang 3 bulan, kadang-kadang 4 bulan baru balik. Masa tu bukan ada kenderaan macam kita, bukan ada kereta, bukan ada lori ya? Bukan ada truk. Nak kena berjalan beratus-ratus batu, beratus-ratus kilometer ya? Nak pergi satu perjuangan, belum tentu boleh balik, pi belum tentu boleh balik ada. Ini khuruj Rasulullah ya? Itu dia. Kita faham sikit dah, dah. Kita kena study semualah, ilmu ni kena mengaji semua, banyak sudut kena mengaji ya, Pak, ya? Macam buat fiqah tu kita nak faham, tuan-tuan buat fiqah, nak faham ilmu fiqah, kena faham dalil dulu. Dalil ilmu fiqah ni, dalam pengajian ilmu fiqah ada 48 dalil, 48 sumber dalil. Itu paling tepat. Quran 1 daripada 48, sunnah Nabi 1 daripada 48, baru 3 berapa? 3 46, 46 tu masuk lagi ijma', potong 1 daripada 45, potong 1 qiyas, 340 tinggal semua pada dia ni, 344, 44 dalil tu kita tak tahu. Mana banyak orang ngaji dulu tu ha? Ngaji fiqah sampai tahap tu, ngaji ilmu syariah, dia kena kuasai 48 dalil. Nampak tak? Ini yang dihurai oleh Al-Imam Syafi'i, Masya Allah ha? Baru kita nampak ni, kita boleh melaksanakan hukum-hukum Allah dengan sempurna. Tak boleh mengaji begitu, pilah dengar mengaji. Dengar pun tak. Nampak tak? Dah dengar mengaji, tak buat pula. Nampak tak? Dah buat, korang mampu pula sempurna. Nampak tak? Dah sempurna pula, tak ada ikhlas. Dah jauh. Nampak tak? Betul tak? Nah? Ini macam mana Tuhan nak tunai janji kita? Kita dah sebut dulu rezeki, apa dia rezeki tuan-tuan, apa yang tuan-tuan dapat sejak tuan-tuan berat lahir sampai dalam daripada perut ibu sampai kita mati, semua tu rezeki lah.
rezeki nyawa, rezeki roh, rezeki hidup, rezeki makan minum, rezeki berpakaian, rezeki berumah tangga, rezeki punya tempat-tempat perlindungan, rezeki punya kemudahan-kemudahan asas, rezeki dan urusan-urusan menyempurnakan budaya hidup. Semua tu rezeki lah. Rezeki ni ada berapa? Empat. Dah terang kan? Tiga dah tentu lah. Tak ada beza. Tiga dah tentu takdir. Kalau beras secupak, tak jadi segantang. Itu cerita dia. Itu dah tentu dah tiga. Tiga rezeki, kalau beras tersecupak, tak akan jadi segantang. Nampak? Lalang tidak akan jadi padi. Betul ya tak? Ini rezeki yang Tuhan tentu dalam takdir. Ada satu ya. Nampak tak? Lalang boleh jadi padi. Kacau tu. Nampak tak? Ya? Sikit boleh jadi banyak. Boleh faham ya? Teruk sakit boleh jadi sihat. Jangan bimbang. Betul. Ini kita kata apa? Rezeki yang Tuhan janji. Dia panggil rizqun maw'udun. Nama dia. Rizqun maw'udun. Rezeki yang Tuhan dah janji. Tapi kita kena tunai janji Allah tu dulu. Sebab Quran sebut lagi dalam surah Talak ayat 2 kan. Wa ma yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah jadikan dia makhraja, ada aja jalan keluar, ada aja jalan selesai, ada jalan untuk menyelesaikan masalah. Tak ada satu yang terbantut, semua clear. Line clear semua. Siapa dia makhraja? Hangmailah masalah. Dunia ni tempat masalah lah. Bumi ni tempat masalah. Kehidupan ni memang kehidupan bermasalah. Allah memuji kita. Jadi dalam berbagai masalah, kena ada jalan keluar. Siapa nak beri tunjuk jalan keluar kat kita? Melainkan Allah saja. Masalah pun daripada dia. Nak selesai masalah pun dia. Nak selesai masalah dengan dia. Nampak? Nak selesai masalah, kita lah dengan dia. Tak gitu. Saya ada masalah mata. Glaukoma. Adalah picik-cik mata dia glaukoma. Glaukoma ni kita punya vision paling kecil je lah. Tapi mata saya nampak kiri kanan clear, tak ada masalah. Semua clear, tak ada masalah. Ya. Doktor kata apa? Hang buka Google, hang pergi cari doktor mana pun tak boleh rawat glaukoma ni. Nampak? Dia dah rosak, tak boleh nak ni balik. Dia macam kencing manis dengan darah tinggi ya. Mana boleh rawat? Hanya boleh bertahan ya. Pasal dia rosak, dia bukan sakit. Nampak tak? Kencing manis. Pankreas dia rosak. Ya, dapur dia rosak. Dapur nak pakai gula tu rosak. Kenapa dia dapur baru di mana boleh beli? Bukan dia pakai Toshiba apa tak boleh. Dapur tu mari daripada Allah. Pankreas tu mari daripada Allah sendiri. Hanya yang buat pankreas tu boleh ganti pankreas. Nampak tak? Kita kena minta dekat dia. Jadi doktor ni kata kat saya, aku katulah, hang jangan pergi mana lah, mana pun tak berubat, dan ni hang boleh bertahan saja. Siapa menurut saya kata boleh? Dia terkejut. Siapa saya kata Allah, Tuhan kami boleh? Itu dia. Dia tak kata apa saja. Pakar, doktor pakar mata. Kalau kita tak jawab, rosak iman kita tau. Boleh jadi syirik kita semua. Pasal kita bersetuju dengan dia, betul? Sebab tu kita kena patah siap. Bila dia kata tak boleh, siapa pun tak boleh buat apa dengan hang, dia kata. Tak boleh repair mata hang, tak boleh. Glaukoma sebab dia punya saraf-saraf optik. Saraf-saraf optik dia sudah rosak. Macam mana nak ganti orang? Nampak? Ya. Allah boleh tumbuhkan tanaman di tanah gersang, tanah kering. Tuhan boleh tumbuhkan tanaman, betul tak? Macam tu juga Allah boleh tumbuh. Itulah Yasin. Dia baca Yasin, kena faham lah ilmu tu. Ada sebut dalam surah Yasin tu. Kan? Tidak. Kita pun betul juga lah. Sebab tu saya kata, walaupun glaukoma, pandangan mata kita tak gorang macam tu juga. Kiri kanan clear, atas bawah clear, dalam gelap pun clear, dalam terang pun lagi clear. Nampak tak? Tak ada masalah. Sebab yang bagi pandangan mata, cahaya mata tu Allah, bukan biji mata. Nampak tak? Sebab aku mengaji Allahul Hayyul Qayyum, Allah Al-Qayyum, dia buat sendiri, bukan mata boleh buat. Allah juga bagi jenis mata, Allah juga bagi terang mata, Allah juga bagi penglihatan mata, Allah juga bagi terang objek mata. Semua dia. Itu kita pegang satu. Kul kullu min indillah, semua daripada Allah. Ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tak gaduh. Itu kita kena ada pegang begitulah. Akidah kita kena mantap, keimanan kita kena sempurna. Janji Allah barang siapa yang takwa,
Allah dia makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dia tangkap rezeki daripada punca yang di sini tak jangka, tak duga, tiba-tiba dapat, tiba-tiba ada. Ini kerja siapa? Kerja Allah. Maka tu kita kena ada keyakinan, keimanan kita sampai ke situlah. Ilmu arifah kita mesti padat sampai ke situ. Baru kita boleh hidup senang, kita boleh jalan kemudahan, kita dapat semua jalan-jalan kemudahan. Tak ada berat. Sebab kita berdamping dengan yang Maha Agung. Wa huwal aliyul azim. Kita bergantung dengan dia. Nampak ya? Ini yang kita nak faham. Jadi kita baca lagi. Sambung. Baru nak baca. Bapal parih yang baru baca ni. Ya? Kupas nak habis lah. Tu lah. Sambung lagi. Boleh faham tak? Dengan demikian, maka dia kata tadi, wajib atas kita selaku hamba Allah mengetahui di mana ukuran kita. Yang dalam hal ini kita tidak boleh mendahului Allah dan kita harus menjaga adab kita kepadanya. Adab kita dengan Tuhan. Muamalah kita dengan Tuhan. Kena faham perbuatan Allah. Kena kenal perbuatan Allah. Nampak tak? Ya. Dengan demikian, maka tenanglah hati kita. Zikir apa yang ada hati kita tenang? Sebab dengan zikir Allah mengingat Allah, mengingat kebesaran Allah, mengingat kekuasaan Allah, mengingat kerahmanan Allah, mengingat kerahiman Allah, jiwa kita jadi tenang. Maka tu Al-Quran kata apa? Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bizikrillah. Orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah, mereka menjadi tenang-tenang dengan zikrullah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan zikir saja hati boleh jadi tenang. Tak ada jalan lain hati itu boleh tenang, tak ada jalan lain. Nah, jom duduk tepi laut sat, makan angin, tenang sat saja. Nampak tak? Hak tak beriman lagi, mari kita langkah 1-2-3 poin. Nampak tak? Boleh jadi tenang. Itu tak beriman lah. Nampak? Sebab tu Allah Ta'ala kata kan? Ya? Yas'alunaka 'anil khamri wal masr. Katakan ya. Ha, ya. Apa dia hukum? Dia bertanya tentang arak dan judi. Nampak tak? Ha. Qul fihima ismun kabir. Katakan kedua-dua tu dosa besar. Wa naf'ima yang fi'umat. Dan sedangkan manfaat dia lebih besar. Manfaat ada manfaat. Minum arak ada manfaat. Walaupun dia dosa besar, ada judi, ada manfaat. Walaupun dia satu urusan yang boleh bawa kepada muflis. Tapi manfaat dia ada. Bila menang, dapat duit, lega. Boleh bayar hutang yang tu semua selesai. Nampak tak? Saat ni kalah pula. Datang mudarat. Penghabis, tergadai. Rumah pun kena jual. Arak pun begitu juga. Aku ni lemah lah. Nampak? Ya? Ada seorang. Dia ni pun orang kuat juga lah. Orang kuat negara. Ya, nah. Sampai semayang dalam Kaabah. Dapat semayang dalam Kaabah. Tau. Hebat. Nah. Nah. Pasal ikutnya betul aku. Dapat macam lah. Dia ni orang besar lah. Nampak? Anak dia pun satu orang yang kuat juga besar. Ya? Tok sahabat ke apa dia berkacau lah. Nah. Ini lisan abang je. Nampak? Walaupun ada semayang dalam Kaabah. Tapi iman dia tak kukuh, tak kata apa lah nak. Ha? Abu Lahab hari-hari tengok Kaabah tau. Abu Jahal duduk tepi Kaabah tu. Abu Jahal duduk tunggu bila Nabi mai. Nampak lah. Ha? Kita semua hidup baru sekali bila. Ya? Ha, ini kedudukan dia. Dia tidak semestinya. Anak dia risau. Berniaga ni kacau sikit. Abah, berniaga ni kacau sikit. You don't worry, cakap Abdul. You just get one pint, dia kata. Nampak? Dia ambil sikit. Just half glass will do. Setengah gelas pun dah cukup lah. Tuang arak, pergi tidur. Ha, minum sikit arak ni, ha, boleh pergi tidur lena. Tak payah pick up lagi. Tengok. Bapa bagi nasihat kat anak lalu tu. Ha? Tapi budak tu dah bagus. Ni, lah. Tu dia abang kata, saya teruk. Saya dulu teruk. Sekarang baru nampak gambaran. Dia kata, nampak. Pak saya sendiri, dia kata. Sembayang dalam Kaabah tu, Ustaz. Tapi dia bagi nasihat kat saya lalu tu. Bila saya risau dia fikir mesti menjaga, dia kata apa? Hang kena setengah gelas sudah. Sebab dia pada bar corner tu. Di rumah dia ada satu corner. Dia buat satu corner khas untuk minum arak. Satu family sampai ke cucu pun minum arak. Betul tak? Cucu tak boleh tidur, bagi minum arak sikit. Lena cucu terkangkang tu dah. Nampak. Ini jadi sungguh di masyarakat kita ni. Nampak? Sebab saya banyak macam buat bergaul. Akhirnya jumpa orang ni main mengaji. Dia abang sungguh lah, Ustaz, saya teruk dulu Ustaz. Tapi yang ni Alhamdulillah dapat bertunjuk. Berkat-berkat main kuliah-kuliah mengaji, dia kata lah. Allah Ta'ala buka pintu hati, baru nampak lah kita punya lekeh ni.
Macam inilah berlaku kepada masyarakat di Gaza, ya, di negara-negara Asia Tengah, Asia Barat, hatta di Mekah sendiri. Orang tak nampak, nampaklah. Sorok-soroklah. Ya. Dia baru buat kerja tu juga. Ya. Tapi Allah tak hantar burung ababil dekat dia. Pasal dia tu macam ababil dah. Nak hantar lu kan? Nampak? Ha? Boleh. Jadi makanya dikata di sini, dengan demikian maka tenanglah hati kita, yakin dan tidak ragu-ragu atas keputusan hati atau ketetapannya di mana telah kita anggap keadaan ini sebagai janji Allah. Apabila pendirian kita seperti ini, maka berarti akidah kita terhadap Allah telah begitu mendalam. Kalau kita boleh fahamlah janji-janji Allah. Pasal apa Tuhan tak tunai apa yang aku minta? Mungkin tang mana ada tak kena ni. Ada benda-benda yang aku mesti buat lagi yang terikat lagi kepada perkara yang Tuhan tegah. Gamaknya maka tu tak berhasil doa aku, tak sampai lagi apa yang Tuhan janji. Nampak tak? Ya? Termasuk sampai kepada perjuangan-perjuangan ke yang lebih besar, perjuangan negara lah nak. Parti ni nak naik, parti ni nak naik, parti nak menang. Bila nak sampai janji tu? Nampak tak? Nampak kena tunai dulu apa yang Allah Ta'ala suruh. Allah akan sokong bagi kemenangan. Nak menang tu pun Allah. Nampak tak? Qulillahu malikal mulki tu'ni mulka man tasha' wa ta'inan man tasha' wa tu'inzu man tasha' wa tu'zilu man tasha'. Tu kan ayat tu. Nak angkat pun Allah, nak turun pun Allah. Nak memulia pun Allah, nak menghina pun Allah. Tulis tak mana ayat ni? Di singgah sana yang di Pertuan Agong Istana Negara. Cuba tengok. Singgah sana yang Pertuan Agong daripada Agong Mola. Ya. Mola kan Tengku Abdul Rahman yang Tuan Negeri Sembilan. Ya. Dia Said lah, dia Said. Keturunan Said, dia pada Said keturunan Nabi itu. Tu dia ambil dia jadi agung. Nampak? Duit muka dia pada duit. Masuk muka dia duit, duit kita pun naik, nampak berkat. Masuk muka-muka lain sama. Nampak tak? Ada benda-benda lain di duit kita tu. Not kita tu ada benda-benda lain tu. Dulu mereka nak buat not kita tu, mereka kena bincang. Panggil ulama' bincang. Nak buat gambar apa. Nampak tak? Ya? Sampai tahap tu. Kena buat colour apa. Duit-duit tu ada colour dia kira. Nampak? Bukan saja. Ya? Tu. Colour biru. Oh, ini kegemaran Sayyidina Ali. Kegemaran Rasulullah. Ada sedikit hijau, warna merah, pink. Warna siapa? Siapa suka warna pink ni? Umar Ibn Khattab. Nampak tak? Umar suka warna pink. Besok je nak pakai pink semua. Ha? Tu, Umar punya kegelapan kala dia pink lah. Sayyidina Ali biru. Suka biru. Ya? Rasulullah banyak putih dengan hitam. Ya? Jarang hijau. Yang kata Rasulullah pakai hijau tak betul. Ya? Ha, hijau jarang. Jarang Nabi pakai hijau. Tapi kalau duduk ada kain-kain hijau lah. Ha? Pakaian Nabi tak ada hijau, putih. Banyak putih Nabi. Ataupun warna gelap, hitam ataupun warna kelabu. Itu warna Rasulullah SAW. Ya? Dan merah hati. Nabi suka merah hati. Siapa merah hati? Khadijah yang buat baju tu kat Nabi. Tentu Khadijah pilih, dia tahu jiwa suami dia. Dia buat warna merah ketika nak berjumpa dengan siapa? Ya, ketika Rasulullah nak jumpa dengan Raja Maghribi yang belah bulan tu. Raja tu main nak sepak Nabi lah. Dia pergi komplain dekat dia lah. Main tolong ajar kat budak besar ni. Budak ni baru besar. Duduk kacau kami. Macam-macam dia ganggu kami. Cemoh kami punya berhala-berhala. Mari tolong saya berbetul lah. Nampak tak? Tak apa-apa. Aku pergi sepak lah. Pergi. Bukan sepak. Dia keluar, dia pegang tangan Nabi. Tarik minum sebelah dia. Nampak? Tengok Nabi tu dah gerun. Dia tengok Nabi pun dia dah gerun lah. Nah, dia nampak diri dia kecil daripada Nabi lagi, Raja Maghribi tu. Ya? Masa nak keluar berjumpa Raja Maghribi tu, Siti Khadijah buat baju dekat Nabi warna warna merah hati. Cantik. Nabi dah segar. Pakai pula merah hati lagi segar. Ha, nah, sudah terang disuluh pula kata orang tua. Nah. Ini dia Rasulullah. Dia faham tak? Jadi atas kadar-kadar ni ulama bincang, duit kita buat kalau hijau, kalau warna merah ni kita buat RM10 lah. Umar punya biru ni Ali punya kurang sikit, duit RM1. Nampak tak? Hijau ni kurang Nabi pakai RM5. Nampak tak? Nah? Tu dia. Kemudian dia punya siapa nak sign tu? Belakang tu. Nampak? Ibrahim Ishaq belakang. Ibrahim nama Nabi, Ishaq nama Nabi, berkat. Nampak? Nabi tak berkat lah. Saja sebut dia lah. Pasal bukan nama Nabi. Nampak tak? Tengok tu. Ya? Masuk pula segala
segala barang-barang budaya Sarawak dalam tu. Ya? Segala berhala-berhala apa masuk belakang dalam duit kita cop. Duduk dan turun duit tak? Semua tu dia kira tu. Ya? Ni ada ulama bincang bab ni, saya cakap ni. Ya? Tahun 80-an dulu, saya dengar seorang ulama besar yang cakap bab ni. Dia kupas satu-satu pasal duit. Ha? Jadi kita nak buah, nak sign governor tu pun kena orang yang nama berkat. Orang nak sign tu. Ha? Governor bank negara kan? Kena ada kira semua tu. Ya? Bukan boleh nanti ikut dan atas dia punya. Hari ni kita kira atas dia punya ijazah dia aja. Kita tak kira atas dia punya personality. Ya? Sepatutnya kena kira personality dia juga. Ya? Macam tu lah jadi pemerintah, nak dia pengurusi masjid pun serupa lah. Pengurusi masjid. Nak jadi pengurusi masjid. Nak masjid tu berkat. Pengurusi dia tu kena kemas. Nampak lah ya? Kemas sungguh-sungguh bab agama tu kena kemas. Bab dunia tak ada masalah. Ya? Kita boleh nanti satu orang yang ada jaga dalam bidang pemasaran, bidang apa nama bisnes, boleh dipimpin masjid. Ini bahagian pentadbiran yang buat. Bahagian pentadbiran tentang imarah masjid, kekuatan banyak ruh masjid, itu pengurusi punya. Nampak? Pengurusi itu kena kuat lah. Iman dia kena kukuh, amalan dia kena sempurna, ilmu dia kena mantap. Nampak tak ya? Akhlak dia kena bagus. Nak cari betul lah. Mana dapat betul lah. Nampak tak? Pasti kita punya trend yang pilih kita bukan masyarakat jenis lugu tu saja, kita kait dengan sikit lah ya. Semua ni keberkatan, nak cari berkat. At-tahiyyatul mubarakatul salawatul tayyib, yang tu lah kita punya dalil. Kita baca dalam tahiyat tu, dia orang tak nampak dalil tu kan. Makna kata dia mesti ada watak orang sembahyang. Balik kita tadi, kita baca tadi, apabila pendirian kita seperti ini, maka berarti akidah kita terhadap Allah telah begitu mendalam dan pasti tidak akan tergoyang oleh apapun. Maka barang siapa yang telah diberikan hikmah oleh Allah seperti akidah ini, Tuhan kata dah, wa may yutal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa Tuhan bagi hikmah kepadanya, maka dia mampu melakukan kebajikan yang banyak. Apa dia buat semua jadi kebajikan? Apa dia buat jadi kebajikan, tuan-tuan? Pasal apa? Tuhan bagi hikmah. Tu'til hikmata man yasha. Tuhan bagi hikmah kepada siapa yang dia suka. Siapa yang Tuhan suka? Siapa yang Tuhan suka? Allah suka kepada orang yang menjagakan segala kepatuhan, menjaga waktu, nampak tak? Menjaga harta dengan benda yang halal dan menjaga sunat-sunat. Ini yang Tuhan suka. Nampak? Ha, dah. Ada sebut hadis, banyak kali saya baca ada hadis tu. Bahkan dia kata, barang siapa yang telah diberikan hikmah oleh Allah seperti akidah ini, niscaya orang tersebut telah dapat disebutkan dengan arifum billah. Orang yang betul-betul mengenal Allah. Salimul basirah. Yang ini orang sejahtera mata hatinya. Mata hatinya tidak ada selaput, tak ada katarak. Ha, kita jaga mata luar ada katarak. Mata hati kita tak jaga, katarak dia terbaik. Ha, nak kena cuci lah. Ha, tu je. Dia punya siapa? Siapa nak boleh cuci mata hati tu? Yang boleh bimbing kita, guru-guru, mursyid, specialist dalam bidang ketuhanan, bidang ketauhidan, bidang keilmuan tasawuf, ya. Munawwarus sirah, munawwarus sirah artinya orang yang bercahaya mata hatinya. Terang. Tetapi jika pada hamba Allah itu tidak ada dalam keyakinan seperti yang telah kita sebut tadi, maka tentu saja orang tersebut adalah tidak mengetahui Allah. Mata hatinya rosak, hatinya penuh kegelapan yang bermacam-macam adanya. Nah, rajin-rajin sangat pun buat sembahyang hajat. Habis-habis sangat, orang kita ni apa dia? Buat sembahyang hajat. Dia lupa nak minta hajat. Sahibul hajat tu kena orang yang dekat dengan Allah. Sahibul hajat yang paling penting ya. Tu. Makanya kita ambil kira kalau kita mohon kepada Allah ni langsung lah. Kita tak payah pakai protokol lah. Kalau kita minta ustaz, ustaz tolong buat sembahyang hajat kat saya. Nampak tak? Saya ada bagian-bagian. Sahibul hajat tu siapa? Ustaz ke dia? Dia tu lah sahibul hajat. Orang yang minta doa, suruh kita doa tu dia panggil sahibul hajat. Kita ni tolong bawa sembahyang dia. Nampak tak? Allah nak makbul doa bukan pasal ustaz yang sembahyang hajat ni, pasal dia. Allah tengok watak dia sendiri. Dia tu sendiri yang punya hajat tu punya keadaan macam mana, pegangan iman lagu mana, ketakwaan dia macam mana. Ya. Tolonglah buat ustaz. Tak ya. Gagah-gagah sangat. Allah bagi sembuh tu sebab ada hikmah, ada sebab. Ada kebaikan yang dia tak nampak. Nampak tak?
Allah bagi dia mungkin dengan kerana Tuhan mengabul hajat tadi, dia mungkin boleh jadi orang beriman kepada Allah, mungkin jadi orang yang baik, ya. Jadi Allah penuhilah hajat dia. Dan sama juga kalau Tuhan sakit dia, itu ada hajat, ada sebab juga. Ha? Aku lagi tak bagi sakit dekat dia, dia tak akan kenal Al-Quran, nampak? Aku bagi sakit-sakit dekat dia, berubat macam-macam tak boleh berubat, nampak tak? Baru dia pergi jumpa Ustaz, tolong Ustaz macam mana buat. Ustaz dah kata, kena baca ayat ni. Hang baca ayatnya banyak-banyak sembuh insya-Allah. Allah nak baca, saya tak reti baca Quran Ustaz. Ah tengok. Hang kena mengajilah. Datanglah inspirasi tu nampak. Kena mengajilah caranya mengaji. Supaya hang boleh baca ayat tu walaupun tujuan hang mengaji pasal nak baca ayat tu. Kita pandang ada ayat dia siapa punya? Allah punya. Jadilah tu nampak. Jadilah tu bolehlah tu. Ha, itu sebagai contoh yang kita nak ambil kira ya. Jadi maknanya dah baca pula tak betul. Mari jumpa Ustaz, saya dah baca dah. Tapi tak dapat juga. Hang baca tak betul. Nampak. Ha tu dia. Ha tu dia. Soal hang dok kata sihat. Nampak ya. Qadqah mati salah, qadqah mati salah. Tu dia. Tok bila duk kamat lagu tu macam mana sembahyang betul ni? Iblis tak lari, syaitan tak lari lah. Duk komon. Ni ada tok bila macam kan? Qadqah mati salah, qadqah mati salah, mati salah, mati salah. Belajar lah betul-betul yang sebut ni qad qamatis salah, qad qamatis salah. Qad qatu sughra ya, qalaqalah sughra ringan. Qad qamatis salah wa qad qamatis salah, baru syaitan lari. Dan qad qamatis salah tu syaitan lari, kita pun panggil nak sembahyang dia pun lari. Nampaklah ya, nampak tu. Tak bunyi tapak kaki belakang tu, imam duduk berdiri dengar, nampak. Qad qamatis salah, qad qamatis salah, dengar pak 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 berdiri belakang. Tapi yang kata awak yang kali ni tengok tu imam, yang kali tengok dia tahu lah. Allah nak bagi tu imam yang mata hati terang lah, tu imam yang zuhud, tu imam yang khusyuk, tu imam yang warak, nampak tak? Dapat dah peluang macam ni, nampak tak ya? Tu dia. Kalau tak ada yang tu, duduk dengan budak-budak lari lah. Ramai budak-budak. Itu pun syaitan jugalah. Syaitan juga. Nampak tak? Tak nampak syaitan gelap, nampak syaitan terang. Itulah cerita dia. Boleh tak? Ha, itu kita nak baca tu kenapa tu ya? Ni ada mesti duduk taruh tu imam. Duduk taruh tu bila yang tu lagi. Pihak ajak lah pergi betul. Saya pihak habak kat dia punya tu imam ni. Apa siapa hampa tak tegur ni? Bila ni baca tak betul ni? Qadqah mati salah, qadqah mati salah. Siapa yang mati, siapa yang salah? Apa benda? Jadi duk macam tu lah. Berapa lama dia bila ni? Dah 8 bulan dah. 8 bulan apa tak nampak dia baca lagu tu? Nampak? Betul lah sikit lah. Tu belum imam lagi tu. Ha? Inilah masalah kita tuan-tuan. Siapa nak ambil cerita ni? Pengerusi lah kena faham. Sebab dia akan duduk depan. Bila-bila masa dia boleh ganti, dia boleh tegur. Dia kena buat betul, itu urusan pengerusi ya. Tidak. Jadi kalau kita boleh buat macam tu, barulah jadi kebaik tuan-tuan ya. Jadi fahamnya, ingat jawabannya tak dapat tidak. Demikian arti kalam hikmah di atas. Mudah-mudahan dengan keterangan ini dapat kita jadi petunjuk buat kita dan mengatasi sebahagian masalah yang timbul dalam masalah hidup kita dunia fana ini. Maknanya segala janji-janji Allah, segala urusan-urusan yang kita janji, yang kita harap boleh dapat, akan makbul, akan terlaksana, akan terpenuhi bila sampai masa. Masa bila? Bila Allah kehendaki. Macam mana Allah kehendaki? Apabila Allah telah dapat melihat. Sebab tu kita mengaji sifat 20 bab kudrat. Sifat kudrat Allah ni kalau ikut secara tafsili dia ada 8 takluk. Kalau secara apa nama? Secara tafsili di atas apa nama peringkat awal kita bilang dia ada 2 takluk. Ya. Tanjizi qadim, suluhi qadim, tanjizi hadis. Dua saja. Suluhi qadim, tanjizi hadis. Ini kalau peringkat awal mengaji sifat 20 tentang sifat kudrat. Kalau kita perdalam lagi, kita naik sikit setingkat lagi, kudrat tu ada 8 takluk. Ya, suluhi qadim, kemudian tanjizi hadis, qabdah. Tanjizi hadis, qabdah, tanjih hadis, qabdah, tanjih hadis. Dapat? Nampak? Dia baca lalu tu.
Qabdah ni genggaman Tuhan nak tengok apa hang buat. Aku nak tunai janji, aku nak bagi hang punya hajat, aku nak kabul hang punya tunai, apa hang punya minta, aku nak kena tengok dulu apa hang buat. Qabdah tu kita dalam genggaman Tuhan. Qabdah Tuhan akan lihat. Ya. Bergantung kepada sifat Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Allah mengawasi apa kamu buat. Nampak tak? Innallaha samii'un 'aliim. Tuhan mendengar dan mengetahui. Semua sifat-sifat tu kena pakai ayat ni, kita kena beriman dengan ayat ni. Bila ayat ni berkesan, iman kita bertambah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibaca ayat-ayat Allah kepadanya, bertambah-tambah iman. Ayat-ayat ni lah. Ada ketika dibaca, pasal apa dibaca tadi? Sebab hati dia tidak gemetar. Hati dia tidak ada feedback. Dia kena ada dulu. Idza zikrullah wajilat qulubuhum. Bila dibaca ayat-ayat Allah, gemetar hati. Yang tu kena ada dulu. Hati itu kena rawat dulu. Bila hati itu tak rawat, hang dengar ayat apa boleh tak terima, nampak tak? Sawa'un 'alaihim anzartuhum am lam tanzurhum la yu'minun. Sama ada kamu bagi ingat atau kamu tak bagi ingat, memang dia tak beriman kepada Allah. Tuhan dah habaq suruh. Sebab apa? Fi qulubihim marad. Dalam hatinya ada penyakit. Wa zadahumullahu marada. Tuhan tambah dah penyakit luar lagi. Penyakit luar bagi susah orang. Nampak tak? Penyakit dalam dia ada, penyakit luar apa dia bagi orang susah orang. Nampak tak? Ya? Kacau bagi masyarakat. Ini sebabnya tuan kita kena habis-habis lihat banyak-banyak aspek tu tuan, ya. Kita kena dekat dengan Quran, kita dekat dengan Madinah Anmu, ya. Isilah supaya jiwa kita tadi terbuka elok. Itulah dia antara insya-Allah kita akan sambung sedikit kita baca pagi ni, tapi dia punya kupasan perlu penghuraian kepada kita. Insya-Allah kita akan masuk pada kalam yang berikut pada buku surat 42. Kalam hikmah yang ke-8 pula, ya. Insya-Allah qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum akhirul kalam. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah lana sudurana wassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.